hubungnya dengan rezeki. Rezeki kepada semua yang hidup di atas muka dunia, sama ada manusia, jin, nate dan semua setiap kara yang bernyawa, Allah yang menjamin rezekinya. Dan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah terhad semasa dunia, dia bui setakat mana maka setakat itulah yang semua bernyawa ataupun yang kena makan boleh minum, boleh makan selama mana ajal dia tak sapa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Ayat 91 sampai 94 Surah Al-Ankabut. Alhamdulillah ayat belum pada ni hubungnya dengan orang-orang yang berimeh, yang beramal soleh, yang baik, yang moleknya imeh mereka, balasan mereka adalah syurga kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang sabar serta orang yang bertawakal kepada Allah, itulah orang yang berhak menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah firman lagi hubungnya dengan rezeki. Rezeki kepada semua yang hidup di atas muka dunia, sama ada manusia, jin, nate dan semua setiap kara yang bernyawa, Allah yang menjamin rezekinya. Dan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah terhad semasa dunia, dia bui setakat mana maka setakat itulah yang semua bernyawa ataupun yang kena makan boleh minum, boleh makan selama mana ajal dia tak sapa. Walaupun ada sebab boleh turun ayat ni pandak-pandak ya, boleh turunnya, iaitu nya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia katanya dia ni keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sapa di tepi kebun orang Madinah, orang Ansar. Maka Abdullah pun kecak buah tamar, ambil pak kecak buah tamar makan. Maka Nabi pun royak kepada dia, wahai Ibnu Umar, bagaimana kau keadaan mu ni? Apa mu buat lagi ni? Mu jangan makan. Abdullah royak katanya, sebenarnya wahai Rasulullah, saya tak ada duk makan banyak ni. Maknanya tak ada duk kenyal ni dengan makan ni sebutir. Tapi Nabi royak katanya, benda ni adalah tak baik. Makan ataupun duk kecak, walaupun kecak sekalipun, tak boleh sama sekali hak orang. Abdullah royak katanya, wahai Rasulullah, ni adalah pagi yang keempat saya tak makan apa sekarang lagi. Maknanya
Siwan titik. Makan apa maknanya? Makan sekodak-sekodak air sikit-sikit. Berasa lapar nak makan. Makan ni. Nabi lari lagu ni. Tak. Menunjukkan bahawa walaupun apa kita kena dengan tuwe dia, tuwe kebong kau, tuwe makan ni kau gapo, kita jangan duk jadi nampak nok sangat makan yang kita tak minta izin dengan tuwe dia. Alhamdulillah Allah Taala pun buat turun ayat ni nak menunjukkan bahawa Allah lah yang jamin rezeki kepada siapa saja yang dia jamin. Lepas tu Abdullah bin Uman ya ayat katanya, wahai Rasulullah, lau syi'ta la da'auta rabbi fa'a'tani mithla Malik Kisra wa Qaisar. Kalau boleh wahai Nabi, tolonglah doa kepada saya, minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya beri rezeki makan ni boleh hidup sedap seni supaya dengan raja Kisra, raja Qaisar. Sebab gambar di dalam pada masa tu dalam otak orang pada zaman tu, raja Kisra dan raja Qaisar yang gerebel di atas muka dunia, raja Rom, raja Farsi. Masya-Allah. Kita pun lagu tu juga. Mikir bab bodoh-bodoh kita, kita hidup tak ada seni sangat. Kalau dia boleh makan supaya makan ni raja. Nai wang. Macam mana kita mikir, cuba kita gambar eh. Raja-raja ni boleh jadi tak lekat tulang kali. Tak biasa kalau lekat tulang. Yang sebab apa? Hidangnya dia, makannya dia, semua sedap-sedap belaka yang orang hidang kepada dia. Lagu tu lah. Tapi Allah Ta'ala nak we jamin ni kepada manusia, iaitunya Allah lah yang menjamin rezeki, makannya, minumnya, tempat duduk dan semua tiap-tiap perkara yang jalan, yang gerak di atas muka bumi ni, Allah yang jamin. Bila habis rezeki, maka habislah nyawa seseorang itu sampai dah ajal dia. Alhamdulillah. Kita pun kena yakin katanya macam ni lah. Tapi ayat ni ia sakut dengan apa? So lagi hubungnya dengan hijrah. Yang saya royak sehari dua baru ni. Hijrah setengah-setengah sahabat ni terpaksa sampai kena mati di tengah-tengah jalan. Sama ada hijrah pergi ke Habasyah, hijrah pergi ke Madinah, dan setengah-setengah orang hijrah bersama dengan Nabi dalam bentuk peperangan. Gi perang sampai ke tak kelik dah ke rumah dia, gi mati tengah-tengah jalan, mati di medan perang dan sebagainya. Ini kita pun ambil daripada peristiwa ni, kiahlah sendiri dalam hidup kita, kita semua kena mati. Rezeki kita sudah pun ditanda. Nasib kita dunia akhirat sudah pun ditanda siap-siap dah. Cuma kita sendiri kena usaha. Apa yang kita boleh usaha, kita usaha. Wis apa? Sup. Jangan malah, jangan tawakal kepada Allah Ta'ala saja dengan tidak usaha. Lepas tu, semua amalan hidup kita wis betul. Hati kita, kecek pe kita, perbuatan kita, semua usaha kita pun wis betul dengan ajari Allah. Jangan silap, jangan salah. Jangan menyeleweng. Semua tiap-tiap perkara. Inilah tanda katanya Allah Ta'ala takdir orang tu pergi ikut jalan molek. Serta dengan dia sendiri pun dia nak kepada kebaikan. Dia duk cari hari-hari, duk dengar hari-hari, amal hari-hari. Nak kepada jalan molek. Gitulah. Tapi bagi orang-orang musyrikin ni, masuk ayat yang ke-61 ni, Allah Ta'ala buat mari dua kali perkataan wala'in sa'altahum. Apa tu? Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk peredah makhluk-makhluknya? Ini kalau Nabi kita tanya puak-puak musyrikin, ha apa tu? Ha kejadian Allah Ta'ala. Siapa sing ti suk sang tu? Langit bintai, matahari bulan, semua tiap-tiap perkara. Puak pun musyriki nak jawab lagi mana? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Bermaknanya orang musyrikin Mekah ya kenal Allah. Ya reti Allah. Ya reti ha Allah Ta'ala. Siapa buat langit, siapa buat bumi wei? Allah yang jawab. Kena tak ada silap walaupun sikit.
Sebab apa? Sebab orang musyrikin dia berimej ha benda-benda yang Allah Taala buat cipta semua ni, dia dia reti katanya benda ni bukan terjadi sendiri tam tam macam. Tapi Buza, orang adalah agama Buza. Yang kira ya katanya tuk sing tuk yang terjadi sendiri tam tam macam ของ มัน. Hak tu dah duk bubuh di dalam jiwa anak-anak cucu kita, punuh akidah, rusak akidah. Padahal kalau kita katanya puak-puak musyrikin yang ada pada zaman itu sudyot manusia yang rusak akidah, tapi tidak serusak-rusak seperti orang yang tak percaya langsung kepada Allah Ta'ala. Orang musyrikin percaya juga kepada Allah, tapi suaneng hak ia tak percaya hubungnya dengan apa? Ha ibadat, hak ni ia tak boleh terima. Ya rapi dah cing-cing. Nak ibadat, nak sujud kepada Allah, nak nop-nom kepada Allah dengan tinggal tak kong, tinggal ga tu, tinggal ga ni, ya tak jang tinggal sama sekali. Tu orang musyrikin. Masya Allah. Sebab tu, akidah bukan hanya ha ibadat saja dah. Dia sakut dengan ha kejadian yang Allah Ta'ala buat, ha nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, ga tu kan ni banyak. Ni cawengnya-cawengnya yang ada di dalam ha akidah. Sebab tu kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Hak kita duduk mengucap boleh katakan setiap hari sama ada di dalam semaya dan luar semaya, menunjukkan bahawa kita berikrar. Ikrar makna apa? Kita patianton yom rab katanya tak ada dah Tuhan yang lain. Adalah berapa ribu, berapa juta Tuhan pun bukan. Hak kita nak ibadat ke, nak nop-nom ke, nak rendah diri ke dia, bukan semua. Illallah. Kecuali Allah. Sebab tu sunat bagi kita, masa kita baca di dalam semaya, asyhadu an la ilaha illallah. Jari kita ni kita akak, kita tengok. Tengok di jari kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak si tengok pun tak ada apa. Tapi ulama memang hidup tulis dia dalam kitab dia nak menunjukkan bahawa kita ikrar dengan mulut, dengan hati, dengan mata, dengan jari kita ni, masya-Allah akak menjadi jelas syahadat la ilaha illallah. Ya, nak menunjuk katanya kita mengaku Allah so. Pas kita tak sesyirik dengan dia, tak seduk main dengan bomoh hatu, dengan azimat ha tu, dengan sakuk gotu, dengan tabur berah, dengan gapo, jangan tak ada sekali habuk. Sebab kita percaya kepada Allah, yakin dengan Allah Ta'ala. Orang musyrikin lagi mengaku katanya semua tu hak tu hewat belaka. Jadi langit, bintang, matahari, bulan, dunia, siapa ke cacing seekor pun dia reti katanya Allah Ta'ala buat. Tapi apa? Fa anna yufakun. Tuhan tanya, maka bagaimana mereka tergamuk dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengakui keasaan Allah dan mematuhi perintahnya. Ha ni pucuk ni, pucuk nafsu. Dia bukan punuh dilakan tak. Di kaedah dia tak punuh. Dilakan dia tak punuh. Tapi punuh orang ni punuh dengan nafsu, mari duduk krop dengan otak dia, hati dia punuh habis. Dia tak percaya. Sebab tu orang Arab zaman Nabi ni, kalau hak mana sebut la ilaha illallah, cek katanya orang tu Allah Ta'ala buka betul-betul hidayah kepada dia. Bukan dia tak boleh sebut tak? Bukan dia tak boleh sebut. Mudah dia sebut. La ilaha illallah. Sudah. Cina tempat kita, topek-topek setengah-setengah. Sebut la ilaha illallah. Sebut kena. Bukan kena arti katanya, dia boleh sebut serta dengan yang iktikad. Mulut dia sebab dia duduk dalam kampung orang Islam, duduk kecek dengan orang Islam. Kadang-kadang setengah-setengah orang Sia, kecek Melayu, supa dengan orang Melayu dah. Boleh sebut, boleh rayak. Tapi dia tak sih berimej. Ha gitulah. Orang kafir pun lagu itulah di zaman Nabi. Dia tak sih berimej sebab dia reti, dia tahu katanya dia sebut kelimah ni dia kena tukar tuk sing tuk yang dalam hidup dia kena jadi orang Islam. Maka kita hak tu happy leh. Islam dah kepada kita, alhamdulillah. Jangan tahu dah.
Nah, jangan tahu Islam. Ngajilah Islam, wertilah Islam sebelum daripada kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dua kali itu saya sebut di dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Mari ayat yang ke-62 pula. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lah. Ayat-ayat pasal ini ada banyak juga keracak-keracak di dalam beberapa surah. Hubungnya dengan Allah Ta'ala beri rezeki kepada siapa yang dia kehendak. Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki. Yang dikehendakinya. Di antara hamba-hambanya. Dan menyempitkan rezeki itu baginya. Jadi rezeki ini duduk di Allah. Bukan duduk di kita. Kita nanti usaha ya. Tapi Allah ya beri amaran di dalam ayat lain. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tu hai ayat katanya kalau sekiranya dia buka pintu rezeki semewah-mewahnya di atas muka bumi kepada hamba-hamba dia, labaghaw fil ard, nascaya hamba-hambanya bagau kedebar senuk senan pelut-pelun tak ingat dah kau Tuhan tu Tuhan raya pitu rezeki yang hanya sikit di dunia ni. Sebab tu bila kita perhati orang-orang zaman dulu orang pasal diraka-diraka lah, dia penuh sebahagiannya dia penuh dengan harta dia. Penuh sebab apa tu? Apa ni? Penuh seperti siapa? Orun, Firaun. Ajalah belaka tu. Haman. Orang-orang zaman lah ni pun kalau lah kita tengok dalam berita, dia goliknya penuh dengan sebab duit. Sebab tamneng, sebab amnat. Masya-Allah. Kita orang Islam ada orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki banyak. Orang tu kaya, orang ni apa ni, mewah di dalam kehidupan. Alhamdulillah, kita kena ingat semua. Katanya, rezeki daripada Allah. Kita kena keluar zakat. Kita kena sedekah. Lepas tu gunalah harta benda kita dengan sebaik-baik mungkin. Allah ayat, saya nak perhabis ayat ni dah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dia beri rezeki kepada kita, dia lebih tahu. Tapi nanti kita kerja cari, lepas tu berdoa, minta semua. Sebab tu Nabi ajar satu doa. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Wahai Allah, wujud jadi cukuplah kepada aku rezeki yang halal daripada rezeki haram yang nak masuk. Puapan dalam hidup aku, membuahkanlah hak haram-haram, mewikanlah kepada aku hak halal. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Dan wujadikanlah aku ni kaya dengan kelebihan yang memberi kepada aku. Aku tak ada kena minta dengan siapa-siapa dah. Aku minta dengan mung saja ya Allah. Ha ni tengok ni. Kalau kita tanya, Islam lari tak minta kaya? Dak. Dia suruh kita jadi orang kaya. Alhamdulillah. Sebab tu marilah kita pakat guna dan semua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kebaikan. Sama ada diri kita, masa kita, otak kita, harta benda kita, semua pergi kepada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sekadanilah. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum.